brother, beginilah kalau kelebihan muatan mobil ini terangkat jika di tempat yang jalannya agak menanjak atau tanjakan yang sangat curam. Nah, ini akhirnya dia tidak bisa berjalan karena kelebihan muatan berat ke belakang, sehingga pada saat digas dia akan mengangkat posisi kabin depannya. Waduh, sampai dibantu 4 orang naik ke atas kabinnya supaya lebih seimbang. Hampir jatuh nih. Akhirnya berhasil juga.